Nah, ini dia. Pesulap merah, mobil hijau. Pesulap merah, mobil hijau. Mantap. Borong-borong. Borong. Nah, ini ada pesulap merah, ada pesulap putih. Pesulap hati istri saya. Wih, keren. Pesulap putih deh. Iya, pesulap hati istri saya. Wih, keren. Pesulap putih deh. Mantap. Putian. Kita mau borong ya, mau diborong. Bilar yang selalu terlesti-lesti ya saat bertemu dengan Rudy Salim dan pesulap merah, Rizky Bilar kembali menegaskan bahwa dirinya adalah pesulap hati istrinya, yakni Lesti Kejora. Wah, kemana-mana Bang B selalu ingat sama istrinya, guys. Sehingga saat ia guyonan pun ia selalu ingat pada Lesti. Ya, saat ini mereka bertemu dengan pesulap merah yang viral membongkar trik-trik licik dari para dukun-dukun abal-abal. Tuh lihat si pesulap merah bersama mereka. Oke, hari ini gue bersama para orang-orang yang pakai penglaris nggak masuk akal. Baru disalim dan saya pelawak biru. Apa? Istilah katanya gini ya. Kita mah ya semangat aja lah. Iya, ente kadang-kadang gimana? Ente kadang-kadang bilang KTP. KTP nih, ngopi di sini bagi KTP nih. KTP ada gak nih KTP? Istilah kata gak ada. Oke. Hari ini lagi di Prestige bareng sama Bos Rudy nih, ada pesulap merah. Kalau saya pesilap kata ya. Oh, iya. Iya, suka silap-silap kata gitu ya. Keren sama Marcel. Merah tetap. Iya. Iya, baru tadi malam ketemu sama saya. Jalannya udah gini. Ini kan apa namanya? Jalan suka tadi. Lo pasti nyari warung Anto ya? Warung Anto. Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang stability tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku.